teman-teman, balik lagi di channelnya Filsa Salah. Hari ini gue lagi pengen pergi ke sebuah tempat yang lagi ngehits, restoran tengah kota, tapi rasa Bali, yaitu Hey Beach ya teman-teman. Hey Beach ini lagi viral teman-teman, karena dia itu restoran tapi punya konsep Bali seperti ada pantai gitu. Hey Beach ini ada dua tempat, yang satu di Kuwait, yang satu lagi di Alam Sutera. Tapi kali ini kita kayaknya pengen pergi ke Alam Sutera kali ya, pengen tahu rasanya kunjungin Hey Beach di Alam Sutera naik Transjakarta. Jangan lupa like and subscribe dulu teman-teman. Berhentinya di halte Halimun ya, transit di halte Halimun. Dari tadi kita berangkat dari halte UNJ, naik yang ke Transjakarta rute 4, nomor 4, ke transit di halte Halimun. Nah, di halte Halimun itu ada sambung bus ke arah Ciledug nomor 13. Nah, kita masuk yang rute yang... Ini kita lagi masuk yang ke arah Ciledug ya teman-teman, nomor 13A. Ini untungnya masih kosong, kita dapat bus masih kosong. Ambil aja yang di belakang biar bisa ngekernya lebih enak ya teman-teman. Bisa ambil gambarnya lebih enak. Jadi kalau tadi kita naik ke arah yang ke Pluit, teman-teman. Yang ke Pluit itu kita perginya dari Monas ya. Kita ke arah Monas, dari Monas lanjut ke arah Pluit. Tapi kita ke Alam Sutera, jadi naiknya yang ke arah Tosari, berhenti di Halimun, baru habis itu lanjut ke naik 13 yang ke arah Ciledug ya. Dari Halimun lewatin Kuningan dulu teman-teman. Lewatin Kuningan, nanti lewat, kalau nggak salah lewat flyover Tendean ya. Itu langsung Ciledug. Jadi perjalanan ke Ciledug itu naik Transjakarta itu udah enak banget teman-teman. Di sini di Gunung Semantri.
tadi kita ngambil yang ke arah Rawa Barat ya, nomor 13 ke arah Rawa Barat 13C, seharusnya ngambilnya 13C ya, 13C itu yang ke arah CBD atau ke arah Cilentuk, karena 13C ini cuma sampai Rawa Barat. Jadi kita transit dulu di kota Rawa Barat, nggak jauh dari Tendean. Jadi kita lanjut lagi nanti ke 13C ya.
teman-teman, kita udah sampai di halte Puri Beta. Sebelum Cilodok kita udah sampai. Sebenarnya kita tujuan akhirnya CBD Cilodok, tapi ternyata cuma sampai Puri Beta. Kalau mau nyimbang lagi, tapi karena menimbang asal alasan kepraktisan, jadi kayaknya kita cuma sampai sini aja. Di situ kita lanjut ke High Beach Alam Sutra, naik taksi online aja teman-teman. Karena dari Puri Beta ini sampai ke High Beach Alam Sutra itu kayaknya jaraknya nggak nyampe 10 kilo ya, kalau lihat dari Google Maps. Kurang lebih dari sini ke High Beach Alam Sutra dengan dari BSD ke Alam Sutra kurang lebih sama lah. Jadi kita mulai dari sini aja kali, kita lanjutin naik taksi online teman-teman. Teman-teman, kita udah sampai di High Beach Alam Sutra. Jadi kita dari halte Puri Beta ya, dari halte Puri Beta nyambung langsung pakai taksi online ke Alam Sutra sini, karena kalau mau pakai angkot lagi agak susah. Jadi kita langsung pakai taksi online aja. Perjalanannya nggak nyampe ya, kurang lebih lah sekitar setengah jam. Dan perjalanannya juga lumayan nggak macet ya. Cuma macet sedikit tadi. Dan ini tempatnya teman-teman, tempatnya luar biasa besar ya, kalau dari luar itu kelihatannya besar banget. Udah kelihatan bahwa ini bukan kayak di kota gitu, seolah-olah ini kayak di pantai ya. Ayo, daripada penasaran, mendingan kita lihat masuk ke dalam.